Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesehatan. Pada kesempatan kali ini, channel kesehatan akan membahas tentang tanpa operasi, ini 6 cara alami bikin hidung jadi mancung. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Standar kecantikan yang berlaku membuat orang sepakat hidung mancung lebih ideal ketimbang hidung pasang. Pengaruh itu membawa dampak ketidakpercayaan diri pada orang-orang yang terlahir dengan hidung tidak mancung. Mereka yang memiliki uang kemudian mengoperasi bentuk hidungnya agar ideal. Namun sudah menjadi rahasia umum, jenis operasi plastik macam apapun tidak pernah lebih baik dari cara-cara yang alami. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu ada, ya ada cara alami untuk memancungkan hidung. Sedikitnya ada 6 cara untuk membuat hidung pesek menjadi mancung. Berikut adalah ulasannya. 1. Latihan pernafasan. Pertama kali, Anda hanya butuh duduk tenang, lurus dan pandangan ke depan. Setelah itu gunakan jempol tangan Anda untuk menutup salah satu lubang hidung. Lantas bernafaslah dengan lubang hidung yang masih terbuka. Tarik nafas dan tahan sampai hitungan keempat. Lakukan setiap hari selama 15-20 menit. Latihan pernafasan ini sangat baik untuk merangsang pertumbuhan hidung pun menenangkan pikiran. 2. Cubit hidung. Gunakan jempol tangan dan jari telunjuk untuk mencubit hidung dengan lembut. Jepit dan tekan hidung dengan perlahan lalu mengangkatnya. Lakukan latihan ini setiap hari selama 4-5 menit. 3. Pijat wajah. Cara ini paling umum dilakukan untuk membuat hidung makin mancung. Namun, disarankan agar Anda menambahkan semacam minyak esensial seperti lavender atau melati. Tujuannya adalah untuk merangsang bau dan melumasi permukaan hidung saat Anda memijat. Lakukan pijatan di sekitar lubang hidung hingga ke ujung dekat mata. 4. Urut hidung. Setelah memijat, tahap selanjutnya adalah urut hidung sampai Anda merasa otot-otot hidung mengencang. Dan saat mengurut itulah, gunakan tangan yang lain untuk menggosok hidung. Lakukanlah dengan rileks sebanyak 8-10 kali. 5. Yoga wajah. Ada bagian gerakan dari yoga wajah yang disebut Smiling Face Frenzy. Tujuannya dari gerakan ini adalah untuk membantu mengecilkan otot pipi dan hidung. Caranya adalah, lakukan pose tersenyum selebar-lebarnya hingga menarik pipi kanan dan pipi kiri. Biarkan mengembang selama 15-20 detik. Lakukan terus-menerus selama 10-20 kali. 6. Mengerutkan bibir. Cara mengerutkan bibir seperti halnya pose hendak mencium. Memonyongkan bibir lalu menahannya dapat melatih otot hidung. Lakukan secara rutin dan teratur. Dijamin hidung Anda akan bertambah mancung. Sekian informasi tentang tanpa operasi 6 cara alami tadi bikin hidung jadi mancung. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. See you in the next video.